buat biologi itu loh. Halo semuanya, jadi ini tugas biologi penanaman tanaman gayam hijau. Gayam hijau. Jadi bahan-bahan yang diperlukan yaitu tanah sama bibitnya, terus nanti airnya, alatnya, pot. Mari kita lanjutkan ke langkah-langkahnya. Pertama siapkan tanahnya. Jadi tanahnya udah dimasukin, lalu bibitnya dibuka bungkusnya, ditaburin sedikit demi sedikit merata. Tapi kan kak, ini tanamannya udah kering banget loh, mending kita siram. Jadi teman-teman semuanya, pesan moral dari ini, kita harus merawat hewan-hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Jadi teman-teman semuanya, itu harus merawat tanaman. Jangan biarkan mereka.